Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan dilancarkan segala bentuk rezekinya ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang 7 arti mimpi liburan, pertanda akan mengalami perubahan dalam hidup. Berlibur tentu akan membuat hati senang, karena kamu akan merefresh diri dan pikiran dari kegiatan yang pernah dilalui. Tentu liburan ke tempat wisata, ke pemandangan alam, atau hanya pergi ke mall dapat membuat hati merasa senang. Namun bagaimana bila kamu hanya bermimpi liburan? Yang kamu lakukan liburan kemanapun ternyata hanya dalam mimpi. Pastinya hal ini membuat kamu sedikit kecewa dan membuat kepikiran untuk berlibur di tengah kesibukan. Pada dasarnya, mimpi hanyalah ilusi alam bawah sadar yang benar atau tidaknya tergantung kepercayaan masing-masing. Akan tetapi, setiap mimpi rupanya memiliki makna yang berbeda. Banyak tafsir bahwa mimpi liburan memiliki pesan tentang perubahan yang ada dalam hidup. Mengetahui arti mimpi bukanlah sesuatu yang salah. Justru menjadi suatu cara supaya manusia dapat berintrospeksi dengan pesan yang tersirat dari arti mimpi. Berikut 7 arti mimpi liburan, dirangkum dari berbagai sumber. 1. Mimpi liburan ke pantai. Menjadi salah satu agenda liburan yang menyenangkan jika pergi ke pantai. Namun bagaimana jika pergi liburan hanya sebatas pengalaman mimpi saja? Meski demikian, ternyata mimpi ini menandakan bahwa kamu yang saat ini masih lajang akan menemukan kekasih atau pasangan dan memulai hubungan baru dengan kamu. 2. Mimpi liburan dengan keluarga. Liburan bersama dengan keluarga menjadi salah satu yang paling menyenangkan. Akan tetapi, bagaimana jika liburan dengan keluarga masuk dalam mimpi? Ternyata tafsir mimpi ini memberikan arti yang baik. Pasalnya, dalam waktu dekat, kamu akan mendapatkan rezeki berlimpah dan kebahagiaan yang dapat merubah hidupmu menjadi lebih baik. Maka dari itu, perbanyaklah bersyukur jika mimpi itu benar terjadi padamu. 3. Mimpi liburan ke kebun binatang. Di balik mimpi liburan ke kebun binatang ada kabar baik yang tersembunyi. Mimpi ini mengartikan bahwa kamu akan mendapatkan keberuntungan sangat besar dari usaha yang telah kamu jalani saat ini. Karena dari keberuntungan ini membawa perubahan dalam hidupmu menjadi lebih baik. 4. Mimpi liburan sendiri. Jika kamu bermimpi sedang liburan ke suatu tempat hanya seorang diri, hal ini menjadi suatu pertanda bahwa kamu ingin fokus pada diri sendiri. Meskipun banyak yang memperdulikan dan mengkhawatirkan dirimu, namun rasa egoismu lebih besar. 5. Mimpi liburan banyak rintangan. Di balik mimpi liburan yang banyak rintangan, ternyata ini menjadi sebuah pertanda yang kurang baik. Pasalnya, mimpi ini akan mengganggu dan membuat masalah dalam kehidupanmu. Meski demikian, kamu telah berusaha untuk menyingkirkan masalah tersebut, pada akhirnya masalah tersebut akan kembali. Hal ini yang menyebabkan kamu sulit untuk melangkah maju. 6. Mimpi liburan ke tempat indah. Pastinya kamu sangat bahagia jika berlibur ke suatu tempat yang indah. Tentunya ini menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Namun, jika hanya terjadi dalam mimpi kamu, juga perlu bersyukur. Sebab mimpi ini menandakan bahwa kehidupan kamu akan lebih baik dan bahagia di masa yang akan datang. 7. Mimpi liburan bersama pasangan. Apabila semalam kamu mimpi liburan bersama pasangan, di balik mimpi ini tersimpan makna yang kurang baik. Menurut Primbon, mimpi ini menandakan bahwa hubunganmu dengan pasangan sedang memburuk. Namun, masalah dalam hubunganmu akan mereda jika satu sama lain saling menerima. Jika mimpi ini benar terjadi, cobalah bicarakan baik-baik dengan pasanganmu. Demikian 7 arti mimpi tentang liburan. Semoga bisa menjawab rasa penasaran Anda mengenai hal ini. Dan jika ada mimpi yang ingin Anda tanyakan, silahkan kirimkan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.